Action. Mas, kabeh, Mas. Pak, sampun. Kemenan, ah. Sampun, nyuwun siang. Ya ya ya, Rosi EXO in the house, yo, welcome back my YouTube channel. Balik lagi sama gua Rosi EXO. Masternya sayang kamu. Guys, hari ini baru kelar syuting Mama Lela series. Kita mau makan sambal gami. Aku mau traktir teman-teman buat makan sambal gami. Traktir itu sambil sama ininya ya, entertainnya juga, rokok. Entertainnya kita mintanya ini ngafe-ngafe sore ya nih ya. Kalian bisa ini tuh kan kita cara patah aku tuh ini di kontenku ini ayo kalian cara patah apa ini kita damai apa kak kita itu di balik layar selalu damai setiap hari bersama di luar layar di depan layar selalu debat tapi di depan di luar layar kita ini sebenarnya dia ini adik siap. Gak pembelaan. Ini Mama Lela ini senengannya kayak gini. Aduh domba, aduh domba. Oke guys, kita mau makan sambal gami khas Bontang, Kalimantan Timur. Mau kayak gimana rasanya? Saksikan habis ini. Cus! Oke bosku, sekarang lagi di sambal gami Malang ya kan, di dekat stasiun Kota Malang. Kita lagi sama yang ikut ini doang sih. Oke bosku, gimana sih? Oke bosku, oke bosku, balik bersama Rosti Oksi Endo. Hoi bapaknya aku sayang. Kali ini aku ada di Jalan Trunojoyo. Ini bukan endorse, tapi aku lewat sini selalu ramai dan aku kepo bersama bapak yang punya. Bapak Jamal. Kita sebut dia Bapak Jamal lah guys ya. Menunya terjangkau. Mana? Jauh larang nih dari SMP. Dari kata umum ya terjangkau. Kalau menu itu reguler. Ini bukan endorse ya guys. Sebenarnya aku tuh habis syuting terus diajak dia makan. Dan kalau lihat sini tuh rame terus. Kenapa penasaran? Kenapa? Itu sambelnya itu. Nah, habis ini kita lihat gimana cara penyajian sambelnya. Ayo, ternyata di sini ramai guys. Nah, ini yang aku bikin penasaran. Apa sih sambal gami itu? Nah, di situ tuh kayak penyajiannya itu dibakar gitu ya, seru kan? Itu digoreng, itu dibakar, digoreng. Itu digoreng sih. Mas, ini kalau dalam hari habis berapa? Berapa cobek? Banyak. Iya. Tiap hari ternyata kira banyak. 50. Ya segituan. Ternyata di sini bukan di sini doang, guys. Di depan tuh ada. Tuh. Mau tahu gimana rasanya, apa sama dengan sambal-sambal kayak biasanya? Ini khas Bontang ya, khas Bontang Kalimantan Timur. Oke, kita cobain. Oke, ini cumi udah datang, sambal gaminya guys. Ininya punya Boy. Masih kau apa masih kah? Ini gami tuh ada singkatannya. Apa itu? Gara-gara minyak. Oke. Ini guys ya, menurut aku sambal gami ini tidak cocok untuk orang yang benar-benar lapar. Kenapa? Ketika lapar, datangnya kayak ngalkal gini, alias umek. Bingung, sempit, mbak. Itu baru kipas. Soalnya ini puanas banget ya. Itu apa, mbak? Telur dadar, sini. Bawal, sini. Oh, itu ya. Punyanya Russell, guys. Ini guys, ini yang paling aku suka, guys. Fatai. Ini namanya Fatai. Alias Green World. Seperti ini mangkolin dulu guys. Nah, ini. Sini guys. Ini yang paling enak guys. Ini namanya Green World. Ya ini kalau di New Zealand namanya Green World. Ayo mangan cel kon itu. Green World. Boleh sepatu wae. Jadi ada arek dari arek trail. Hasilnya dari arek trail. Bingung kaki gawe kon. Wow, itu apa mbak? Ampelan. Oh iya ampelan, sini mbak, tuker mbak, ini mbak. Iya, ini kalau di Switzerland namanya Green World. Iya, Green World.
Jadi Greenwood ini mahal banget. Mari selamat makan. Ini ikannya ikan sapi kan? Iya, iya. Ikan sapi. Tapi kayak kayak bau gak? Kok sambal tajam? Kita coba ya pakai nasinya. Makan guys. Attitude makan yang benar. Gimana? Attitude. Attitude. Oke. Ada liu mulu, guys. Lama mas yang mau habis. Yang benar. Lama mas yang mau habis, mas. Hah? Lama yang mau habis. Attitude makan di depan kamera, mas. Di belakang kamera gimana? Di belakang kamera. Ya, Bang. Ya, Bang. Mulu. Yuk kita cobain ya dari tarungnya sendiri ya. Ini berapa? Tiga. Gak dikasih pistol, tapi gak kulino. Iyo, jadi jeneng sambil kami gebres tuh dulu. Kita coba iganya guys ya. Chan. Wow. Dia tuh dribble di dalam mulut. Enak. Bu, kriwel. Dribble. Kalau kata anak kuliner cheesy. Coba tanya ke langsung. Fungsi cambah untuk memperbanyak, saya sebagai kedokteran memperbanyak anak dan sperma, memperbaik sperma buat cowok. Yes. Kalau untuk cewek itu memperbaiki kandungan seperti itu. Kenapa orang yang pengen hamil perbanyaklah cogai? Salah guys. Salah. Banyak asumsi masyarakat bilang untuk menambah sperma itu harus konsumsi kelapa muda dan toge. Padahal itu salah. Ya baik, tapi enggak terlalu. Kalau untuk sperma berkualitas, kalian itu harus sering makan almond atau apukat. Dan untuk nafsu tinggi, paling banyak kita makan ini. Apa? Kemangi nafsu. Masa? Bidang. Pakarnya, Man. Kamu sering makan ini. Oke, kita cobain nih. Kemangi sampai cumi. Mama Zuzi, gimana rasanya, Mama? Panas tuh. Ya guys ya, kurangnya ya. Gak cocok. Ini yang di balik layar. Table manner. Ini yang makan di balik layar asli. Gak cocok. Pakai sendok sama garpu gak cocok. Emplok. Itu cowok ya. Wih, lelur mas. Gak cocok di hidup, Renu lah. Itu apa sebab kamu mas? Herman lebih terakhir. Hidup. Oke mah, wow. Kita makan, boy. Coba kamu, boy. Sebagai pakar makannya Mama Lela, cobain, boy. Satu per satu, boy. Dari sini, boy. Apa? Ini, cobain, boy. Dari sini dulu, boy. Ini apa? Ati. Ampela. Iya kan ati? Ya. Bentar, guys. Bumbu ini. Yang cincin-cincin apa? Kayak apa? Enak kali. Enak. Kayak ati ya. Kayak amplop. Ini cumi. Cumi. Ini telur biasa kan? Dadar. Ini telur dadar. Mana sini guys? Masuk ya. Dadar. Sambal gami tersebut guys ya. Katanya tuh dari Bontang.
mereka agak gagal. Tapi kalau kalian ada yang mau makan nasi separuh aja, nggak nambah. Mereka malah separuhnya punya orang kecil. Ada tadi. Oh ada. 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 Oh ini udah kecuil ini. Dikit guys, nggak tahu ya. Aku paling suka itu momen itu sama temen itu makan. Kalau aku. Kenapa? Daripada kayak dugem atau shopping. Paling seneng tuh momen makan bareng temen. Daripada kayak dugem bareng temen atau shopping bareng temen, paling enak tuh makan kulit bareng ya, temen. Kulit makan bukan kulit makan. Kang? Coba lah kalian makan sambil bingung. Di dalam hidup itu yang dicari cuma makan. Hobinya tabungan dan keperluan. Benar. Orang kerja nomor satu pasti belinya beras makanan. Benar. Gak mungkin orang kerja pulang belinya mobil makan. Bener ketemu Bay. Ya Pak Bay, jauh-jauh ke Malaysia. Jauh-jauh ke Malaysia yang dicari ini. Makan, Bay. Oke guys, kita mau makan dulu guys. Ya. Indonesia mau gini-gini. Mantap guys. Keringet, Mas. Keringet, Mas. Habis. Cumi habis. Ya. Ini apalah dikit. Habis. Tiga habis semua aja. Tiga habis ya. Oke okay guys, ditunggu video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena subscribe itu gratis, ya kan? Terima kasih buat Kasar, Kak Milen, Mas Dika, terima kasih. Deddy dan sambal bau, sambal gami busuk. Terima kasih. Ditunggu video-video berikutnya. Saya Rosi Ikso. Yo. Itu kan kalian saya. Thank you.